Nama Rizky Billar dan Lesti Kejora yang telah melambung makin menarik penggemar. Namun, para penggemar tersebut tak segan menyerang akun media sosial ataupun YouTube milik artis lain yang dinilai menyinggung idolanya. Siapakah artis-artis tersebut? Mari kita simak liputannya. Lutfi Aghizal, akun Instagram YouTuber Lutfi Aghizal yang kini hilang karena dilaporkan netizen. Hal tersebut bermula saat Lutfi mengomentari hubungan Rizky Billar dan Lesti Kejora hanya sebatas settingan untuk pansos semata. Dan berlanjut mempermasalahkan kata-kata anjay yang selalu dipakai Rizky Billar dan Lesti Kejora. Ical Muhammad, akun YouTube Ical Muhammad yang terpaksa menghapus sebuah tayangan lantaran diserang Leslar. Konten milik Ical tersebut dinilai menyinggung pasangan selebriti tersebut lantaran sempat membandingkan Lesti dengan mantan kekasih Rizky Billar. Gilang Dirga, akun media sosial Gilang Dirga giliran mendapat serangan dari para netizen yang mengaku fans Leslar. Mereka mengatakan tak menyukai penampilan impersonate Gilang saat menirukan idolanya Rizky Billar. Gilang mengaku tak mengetahui alasan dirinya dihujat lantaran tak ada dari para penggemar tersebut yang bisa mengemukakan alasan. Menanggapi adanya fans fanatik Leslar, Gilang Dirga justru mengajak mereka untuk bertemu. Ia tak takut menjelaskan dan mengedukasi para fans tersebut tentang tindakannya yang dinilai negatif. Windy Wulandari, artis senior Windy Wulandari menceritakan momen dirinya mendapatkan bully dari para fans artis Rizky Billar. Hal tersebut terjadi lantaran hal sepele, yaitu Windy Wulandari memberikan komentar berupa emoji love berwarna biru pada unggahan Rizky Billar. Padahal Rizky Billar mengakui bahwa Windy Wulandari merupakan senior yang dianggap orang tuanya. Rizky dan Rido. Pada vlog Melanie Ricardo, Rizky dan Rido menanggapi hubungan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Rido menyebut jika Rizky Billar dan Lesti Kejora tidak cocok dan hanya sebatas settingan panggung. Sontak, pernyataan tersebut membuat gaduh penggemar Lesti dan Billar hingga menjadikan vlog Melanie dihujani hingga 81 ribu dislike. Tak sampai di situ, saudara kembar Rizky dan Rido DA kembali menjadi perhatian setelah ia dianggap kembali menyindir artis yang kerap acting di kehidupan nyata yang diduga menyindir Lesti dan Billar. Akun Instagram Rizky dan Rido pun tak luput dari komentar-komentar Leslar yang mengaku kecewa dengan pernyataan tersebut. Tiara Andini, setelah mendapat gombalan dari Rizky Billar dalam acara Extraordinary SCTV, penyanyi Tiara Andini mengunggah fotonya berdua dengan Rizky Billar. Namun, postingan tersebut dianggap oleh para fans Leslar hanya pansos belaka. Penyanyi muda kelahiran Jember, Tiara Andini sedang diserang habis-habisan di akun Instagram miliknya. Unggahan ini heboh karena para fans Leslar mengamuk karena Tiara dianggap hanya cari muka dengan Rizky Billar. Leslar juga tak terima ketika Rizky Billar disebut lebih cocok dengan Tiara ketimbang Lesti. Menanggapi hal itu, Rizky Billar memberi penjelasan terkait fotonya dengan Tiara. "Yang sangat saya sayangkan adalah pekerjaan saya mengharuskan saya bertemu dengan banyak orang." Papa Rizky Billar, Billar menilai tidak aneh jika Tiara ingin foto bersamanya, terutama sebagai sahabat. Ia juga heran kenapa fans Leslar terlalu meributkan urusan foto tersebut. Ia menegaskan fans Leslar tidak perlu bereaksi terlalu berlebihan. Lebih jauh lagi, Billar meminta para fansnya tidak mengatur dengan siapa ia berhubungan. "Bagi para fans kita, fans Leslar, itu bukan sesuatu hal yang harus kalian posesifin," tandas Billar.